Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Beberapa hari yang lalu, Tasyong mengesahkan bahawa dirinya sudah pun mendirikan rumah tangga bersama berpengaruh media sosial, iaitu Bosque, pada bulan Ramadan lalu, namun pernikahan mereka dilakukan di luar negara. Difahamkan juga lelaki tersebut telah menceraikan kedua-dua istrinya, iaitu Noraini dan Nur Sufia, sebelum membuat keputusan untuk bernikah dengan Tasyong. Terbaru di media sosial meraih perhatian ramai setelah dia mendedahkan bahwa bapa mentua Bosque meletak syarat agar dia menceraikan dahulu kedua-dua istri sebelum mengawini putri tercinta. Bagaimanapun, tidak menyalahkan bapa Tasyong dan melihat hal tersebut sebagai kebimbangan seorang bapa yang tidak mau anaknya berkawin dengan lelaki seperti Bosque. Dia kawin di luar negara kerana bapa dan mak dia tak setuju. Bapa dia beri syarat supaya anak itu berpikir. Malah wanita itu turut merasakan bapa mentua Bosque sengaja meletakkan syarat tersebut agar anak berpikir panjang. Namun selebriti itu tetap memilih untuk bersama dengan guru TikTok terbabit. Dedah dia lagi keputusan untuk bernikah di luar negara adalah kerana campur tangan orang sekeliling dan tidak mendapat restu ibu bapa serta keluarga.